Kebakaran di Kota Jambi kembali terjadi. Kali ini peristiwa kebakaran terjadi di salah satu bengkel di kawasan Kasang. Penyebab kebakaran untuk sementara ini diduga akibat pembakaran sampah oleh masyarakat. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini peristiwa kebakaran terjadi di salah satu bengkel di kawasan Jalan Raden Pamuk, Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kebakaran tersebut diduga terjadi sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Barat saat masyarakat hendak pergi sholat Jumat pada Jumat 10 Maret 2023 di bengkel Sentral Diesel. Diduga api tersebut berasal dari pembakaran sampah oleh masyarakat sekitar yang membuat api langsung mengarah ke bengkel dan melahap bangunan. Dalam pemadaman api tersebut, damkar mengerahkan 5 unit pemadam dan berhasil memadamkan api yang sempat membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Fazil, JEK TV, melaporkan.